diri atas nama inisial A. Untuk kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.50 ya, seorang tersangka narkoba berinisial A ini melarikan diri dengan cara melompat ya dari lantai 2 gedung Sat Narkoba Polresta Pekanbaru ya. Saya dapat jelaskan kepada kita semua kronologisnya. Sebelum tersangka ini inisial A ini melompat, dia dikunjungi oleh istrinya untuk mengantar makanan ya. Ketika dia bertemu dengan istrinya, tersangka ini menyampaikan bahwasanya ada niat untuk melarikan diri pada hari ini ya. Sehingga dia berpesan pada istrinya untuk dapat ya, istrinya ini menghubungi adiknya, ada berinisial MZ, ini kita amankan juga di belakang, untuk menjemputnya menggunakan sepeda motor di sebelah kantor Sat Narkoba. Jadi memang sudah ada niat untuk lari pada hari itu ya. Nah, ternyata betul-betul diwujudkannya ya, ada kesempatan mungkin diwujudkannya dengan cara melompat ya. Setelah dia melompat dari lantai 2 mendarat di atas mobil ya, langsung melompat lagi ke apa namanya pagar yang ada di sebelah Polresta ini, sehingga langsung disambut oleh adiknya gitu ya. Sehingga langsung mereka melarikan diri dengan adiknya inisial MZ tadi itu menuju ke kampung terendam, tahu ya, kampung terendam di arah Rubai sana, menemui temannya ya, ada inisial A nih temannya ya, untuk mengantarkan ya tersangka ini, untuk minta tolong diantarkan ke Rumbai ya, di salah satu kos-kos ya, tempat pacarnya ini ya. Ini luar biasa nih ya, minta antar di sana ya. Setelah itu ya, kemudian dia menelpon temannya yang ada di Kampar inisial B ya, untuk menjemput dia sekaligus untuk merentalkan kendaraan roda 4 mobil gitu ya. Kemudian temannya ini inisial B ini dari Kampar dengan mobil rentalan menjemput dia di Palas, di sebelah kantor camat Palas itu ya. Nah, kemudian setelah bertemu dia dengan temannya ini yang inisial B ini, bersama-sama pergi ke Kampar untuk membicarakan apa pelarian dia inilah gitu ya, dengan temannya yang berinisial B ini. Ada diamankan ya, ada diamankan juga di belakang ini ya. Kemudian setelah itu besoknya tanggal 30 itu, tersangka ini inisial A dengan temannya inisial B ini menjemput, nah, ada keponakannya lagi ternyata inisial D, menjemput di Arifin Ahmad ya. Setelah itu bersama-sama lagi menjemput istrinya yang ada di Damai Langgeng. Nah, tadi ada istrinya ya, mungkin kita tampilkan di sini ya, menjemput di Damai Langgeng ya. Kemudian bersama-sama lagi ya, jadi tersangka ada inisial B, ada keponakannya D tadi inisial, ada adiknya yang berinisial MZ ya, 5 orang gitu, bersama-sama pergi ke Gunung Sailang, Kampar Kiri itu ya, Gunung Sailang ya, menemui temannya lah di situ untuk minta tolong carikan kos di sana. Nah, kemudian temannya menyampaikan bahwa sini tidak ada kos-kosan di sini gitu, di daerah Gunung Sailang, sehingga nah, dibatalkanlah dia mencari kos-kosan di Gunung Sailang.